Untuk kebanyakan pelajar, pasti anda akan mengalami masalah untuk memilih komputer riba yang bersesuaian untuk kegunaan sewaktu belajar. Sudah pasti ramai di antara anda menginginkan komputer riba yang berkuasa yang mana sesuai untuk anda melakukan aktiviti pembelajaran dan tugasan yang diberikan. Walau bagaimanapun, kebanyakan komputer riba yang ada di pasaran memerlukan anda untuk mengeluarkan bajet perbelanjaan yang agak tinggi. Oleh itu, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan komputer riba ini yang anda boleh miliki pada tahun 2019. Komputer riba ini mempunyai rekaan yang premium, ringan dan mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Dengan ini, anda tidak perlu lagi risau untuk memiliki komputer riba dengan spesifikasi yang terbaik dengan harga yang lebih mampu milik. Komputer riba ini adalah ASUS VivoBook S15. ASUS VivoBook S15 adalah komputer riba yang dikuasakan oleh Windows 10 daripada Microsoft. Peranti ini membawakan ketebalan 18mm yang mana beratnya adalah kira-kira 1.8kg. Ia dilengkapi dengan paparan skrin hampir nirbingkai iaitu 15.6 inci melalui rekaan Nano Edge yang mana bezelnya adalah 5.2mm sahaja. Ia juga hadir dengan resolusi Full HD dengan peratusan nisbah skrin ke badan 88%. Bukan itu sahaja, ASUS turut menampilkan teknologi sudut lebar 178 darjah selain menyertakan teknologi Mode Eye Care yang mampu menggunakan pencahayaan biru sehingga 30%. Komputer riba ini amat sesuai digunakan untuk mereka yang gemar melakukan kerja pada waktu malam. Malah, ia juga memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna sewaktu melakukan tugasan harian. Bercakap mengenai spesifikasi dalaman, ASUS VivoBook ini hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5-8265U. Ia menyokong memori DDR4 4GB dan juga storan SSD NVMe 512GB. Menerusi jenaan chip pemproses Intel Core i5 yang terkini dan penggunaan kad grafik Nvidia GeForce MX250, anda boleh melakukan tugasan penyuntikan multimedia, pendokumentasian dan memainkan permainan video dengan lebih lancar. Kebanyakan komputer riba mempunyai saiz bateri yang kecil, tetapi bateri 4200 mAh yang terbina dalam ASUS VivoBook S1 ini, ia dikatakan agak tahan lama. Anda boleh gunakan VivoBook ini sepanjang hari tanpa perlu charge berulang kali. Pengecas yang disediakan mempunyai G-SIM yang agak ringan dan bersaiz sangat kompak. Ia menggunakan pengecas berbentuk cuboid kecil yang menghasilkan kuasa sejumlah 90W selain mampu mengecas sehingga 60% dalam masa hanya 49 minit. Komputer riba ini juga menggunakan engsel Ergo Lift yang mengangkat bahagian papan kekunci komputer riba ini. Ia bertujuan untuk mensimulasikan pengalaman menaip menggunakan papan kekunci yang sedikit terangkat. Dengan ini, ia dapat meningkatkan keselesaan sewaktu menaip di samping membolehkan udara panas dialirkan keluar daripada komputer riba dengan lebih cekap. Salah satu kriteria penting dalam pemilihan komputer riba adalah port sambungan. Untuk model komputer riba ini, ia menyediakan satu port USB-A, satu port USB-C, satu slot kad microSD, satu port HDMI, bicu audio 3.5mm dan port pengecas pada bahagian sisi kanan peranti. Jadi, anda tidak perlu risau mengenai penyambungan komputer riba dengan aksesori tambahan yang lain. Pada bahagian sisi kiri pula, ia hadir dengan dua port USB 2.0. Dalam pada itu, ASUS VivoBook S15 ini turut hadir dengan kamera IR untuk menyah kunci peranti menggunakan wajah melalui Windows Hello. Bagi mereka yang inginkan sebuah komputer riba yang menunjukkan individualiti seseorang, komputer riba ini hadir dengan rekaan-rekaan warna yang menarik dengan rekaan yang minimalis serta kompak. Antara warna yang ditawarkan adalah transparent silver, gunmetal, cobalt blue, moss green dan juga punk pink. Dengan teknologi yang semakin maju selain daripada pelbagai jenis komputer riba yang anda boleh dapatkan di pasaran, saya mencadangkan untuk para pelajar dapatkan sahaja ASUS VivoBook S15 ini sebagai komputer riba harian anda. Ini adalah kerana komputer riba compact dari ASUS ini sangat sesuai untuk seseorang pelajar. Harga juga hanya RM3,199 yang mana agak murah untuk rekaan yang premium dan spesifikasi yang hebat. Storan juga agak banyak dan memori juga agak mencukupi. Jika anda masih tercari-cari sebuah komputer riba pada harga bajet dan juga premium, ASUS VivoBook S15 adalah pilihan yang bijak. Jadi, dengan harga RM3,199, tidak dinafikan yang ASUS VivoBook S15 ini adalah sebuah komputer riba yang mampu dimiliki. Itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.